sahabat YouTube channel GKI Kai Putih. Apa kabar? Kembali bersama dengan saya Lina Gunawan dalam sapaan sahabat. Para sahabat tadi para sahabat mengikuti perjalanan saya menuju tempat yang secara rutin yang akrab dengan saya sejak saya kuliah di tempat ini. Minimal tiga bulan sekali saya harus pergi ke dokter spesialis dan pergi ke lab untuk mengecek darah Uh, karena ini berhubungan dengan masalah uh, teroid yang saya derita uh, sejak sejak saya kuliah di di sini dan ini terus terang membuat saya uh, berefleksi kalau saya diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu apa yang saya ingin perbaiki maka jawabannya adalah saya akan lebih memperhatikan kesehatan tubuh saya. Kenapa? Karena terus terang saya ini tipe orang yang bisa dibilang workaholic. Saya kalau sudah bekerja saya nggak peduli uh, dengan waktu ya waktu untuk istirahat, waktu untuk makan, waktu untuk hal-hal lain selain bekerja. Saya bisa uh, tidur sangat larut bahkan pagi hari. Uh, saya juga nggak memperhatikan kapan sebenarnya tubuh saya sudah harus tidur. Ya. Atau juga ketika di masa lalu, kalaupun saya berolahraga itu bukan karena saya sadar bahwa saya yeah, perlu tubuh yang sehat, tapi lebih karena saya hobi dengan olahraga itu. Atau ketika saya makan, saya tidak memperhatikan sebenarnya apakah makanannya saya konsumsi itu sehat atau tidak, baik atau tidak. Yang penting, saya suka dan itu enak. Saya akan makan sepuas-puasnya, tidak peduli sebenarnya e, mungkin tubuh saya sudah tidak lagi e, bisa masuk makanan-makanan seperti itu. Dan para sahabat, ini sebenarnya kondisi ini mau mengingatkan kita, bahwa kenapa sulit buat kita untuk e, menyadari kesehatan itu sebagai anugerah Tuhan sejak kita lahir. Karena persoalannya adalah kita menganggap ada hal-hal yang take it for granted, ya memang sudah begitu seharusnya sudah apa adanya sehingga uh, kita 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 susah, kita kita kurang mensyukurinya itu sebagai sebuah anugerah. Hingga pada saat kita sakit atau kita berada dalam kita memasuki usia lanjut, kita baru sadar ternyata kesehatan ini adalah salah satu hal utama bagi kita untuk bisa menjalani hidup yang kita jalani sekarang ini. Dan terus terang, pandemi COVID-19 mau mengajarkan kita untuk melihat pada segala level, apapun juga, anak-anak, orang muda. Ya, orang yang sehat, untuk orang yang punya kondisi ekonomi yang baik atau buruk dan lain-lain, melihat bahwa kesehatan ternyata adalah anugerah Tuhan sejak kita lahir dan kurang kita syukuri. Ketika tema kita hari ini bicara tentang kesehatan dan resilience, sebenarnya kita ingin diingatkan orang yang... Bisa bertahan, bahkan juga bukan cuma bertahan dalam masalah, dalam penderitaan, tapi juga bisa keluar dari persoalan atau juga dari masalah, bisa mengatasi masalahnya. Ini juga berhubungan dengan kesehatannya. Kalau kita dalam kondisi tubuh yang sehat, maka ini juga akan menentukan bagaimana kita berpikir yang jernih. Ini juga menentukan bagaimana kita melihat hidup kita, bagaimana kita mensyukuri, bahkan di tengah penderitaan itu, atau juga pada saat kita mengalami stres dan memelihara kesehatan tubuh, ini menjadi sebuah jawaban untuk sedikit demi sedikit merilis stres kita dan karena itu kenapa kesehatan tubuh berhubungan sekali dengan resilience yang yang kita gumuli yang kita diskusikan saat ini. Saya ingat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan bahwa jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Memang, Rasul Paulus di sini sedang berbicara dalam rangka soal makanan halal atau haram, tetapi lewat apa yang dia katakan ini, sebenarnya dia mau mengatakan hal yang sederhana sekali bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kita, tubuh jasmani atau material ini, ya, ini juga nggak lepas dari bagaimana kita sesungguhnya memuliakan Tuhan. Dan terus terang ini e, mengingatkan saya dan semoga juga mengingatkan para sahabat bahwa ketika Paulus mengatakan bahwa apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Di sini Paulus mau pertama-tama mengajarkan kita untuk mengingatkan kita, hey, mari kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan yaitu mengasihi diri kita sendiri selain mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Dengan memelihara kesehatan tubuh kita, kita tahu di situ bahwa kita sedang melakukan perintah Tuhan yaitu mengasihi diri kita sendiri. Betapa sering kita tidak adil pada diri kita sendiri ketika kita uh, tidak peduli dengan dengan tubuh kita. Tubuh ini seperti mesin yang kita terus saja uh, terus kita jalani tanpa berpikir bahwa tubuh ini juga perlu istirahat. Perlu waktu tidur sejenak, diam sejenak atau juga tubuh ini juga perlu juga kita menggerakkan tubuh ini secara rutin sebagai sesuatu yang yang memang kita concern sekali. Mensyukuri hidup ini juga berarti kita mensyukuri apa yang 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 kita jalani hari demi hari bersama dengan tubuh kita. Dan juga Paulus mau mengingatkan kita dengan mengatakan bahwa lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita memelihara kesehatan tubuh kita, Dia juga mau bicara tentang bahwa pada saat kita sehat, pada saat kita memelihara kesehatan, kita memilih makanan-makanan yang sehat dan berguna. Kita sesungguhnya sedang mensyukuri hidup itu, mensyukuri hidup yang Tuhan anugerahkan, dan ini akan membawa berkat bukan cuma bagi kita tetapi juga buat orang-orang di sekeliling kita. Karena itu para sahabat selamat memelihara kesehatan dan mensyukurinya sebagai anugerah terindah dari Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.